Kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Wanita hari ini. Jadi topik kita pada hari ini adalah alat perancang keluarga. Penyebab masalah kesihatan. Adakah ianya mitos ataupun fakta? Dan itulah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan kepada anda semua yang pastinya mungkin ingin berkongsi pendapat ataupun ada sebarang soalan, kami alulukan untuk kongsikannya di Facebook Wanita hari ini. Okey, baiklah Farid. Dan tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Dr. Raja Arif Shah selaku pakar perunding obstetrik dan gynecology Avicenna Women and Children Specialist Hospital. Selamat datang, Doktor. Okey, baiklah Doktor. Bila kita bercerita mengenai perancangan keluarga ini, kita tahu ada pelbagai cara, terutamanya yang moden sekarang ini, daripada injection, pil, IUD dan segalanya. Tapi mungkin Doktor boleh mulakan dengan berkongsi antara ataupun apakah sebenarnya yang didefinisikan dengan kaedah perancangan keluarga ini. Bila kita bercakap pasal perancang, merancang keluarga, kita bercakap tentang pasangan suami isteri. Bila merancang, mesti ada perbincangan. So tujuan merancang keluarga ni adalah untuk menetapkan bila masa dia untuk mengandung. Bila dia bersedia untuk mengandung. Dan juga bila masa untuk berapa ramai anak yang diperlukan dan sebagainya. So itu semua bertujuan untuk bila kita ada merancang, kita tahu berapakah anak yang kita mahu dan sebagainya. So ia adalah untuk penjagaan di masa akan datang. Dari segi kewangan macam mana dan sebagainya. At the end of the day, untuk kita dapatkan dia punya quality. Kualiti kesihatan untuk baik anak ataupun ibu. Okey, faham. Sebelum daripada apa yang kita ada di atas meja doktor bawakan bersama dengan kita ni. Okey, tapi sebelum ke arah ini Doktor Zain, saya nak terangkan juga, kita fokus kita hari ini adalah faktor kesihatan. Adakah ia memberi kesan atau tidak? Jadi sebenarnya betul ke alat perancang keluarga ni boleh memberi masalah kesihatan? Okey, itu sebenarnya bila orang kata mitos tentang all this alat-alat dan alat perancang. So saya lebih suka mengatakan ianya adalah pengetahuan masyarakat terhadap benda ni. So ada orang kita ni suka mendengar saja, dia tak suka membaca. So dia lebih, kalau dia membaca dia tahu sebenarnya dari segi pengetahuan dia, memang setiap perkara yang kita lakukan ada kebaikan dan keburukan. Dan apa yang kita bagi dan kita offer kepada pesakit masyarakat, selalunya yang kita dah tengok kebaikan dia jauh lebih besar daripada keburukan. Okey. Dan doktor dah berikan sedikit pendapat doktor mengenai sama ada ia adalah mitos ataupun fakta. Di sini kami juga ingin dengarkan pendapat orang ramai ya Farin mengenai sama ada alat perancang keluarga penyebab masalah kesihatan. Jom kita dengarkan. Benda ini kadang bergantung kepada badan masing-masing. Macam bagi akak sendiri, memang akak dulu ambil injection. Akak tak ambil pil lah, ambil injection. Tapi benda tu dia buat pendarahan. Maksudnya akak pendarahan tak berhenti. Jadi maksudnya lepas kita period tu, dia akan period berterusan selama lebih daripada 60 hari. Jadi akak stop. Merancang sendirilah pandai-pandai. Sebab bagi akak benda tu efek. Maksudnya hormon masing-masing kan. Pil perancang ni saya rasakan ada baik, ada buruk dia lah. Isteri saya lah. Yang mana mengamalkan pil perancang secara berpanjangan menyebabkan pada satu masa tu dia jatuh, collapse, yang mana sehingga dimasukkan ke ICU. Mitos. Mitos sebab mungkin bagi saya kalau ambil mungkin tak mendatangkan masalah jika atas nasihat doktor, tapi mungkin mendatangkan masalah jika tak mengikut nasihat doktor. Fatal lah sebab sebab macam kita kata, sebab benda tu jangka masa panjang. Sebab dia pil kan mungkinlah akan efek kepada kita punya kesihatan. Pil perancang tu bagi saya dia memberi kesan jangka masa yang panjang pada kita sebenarnya kan. Baik, itu dia pendapat mereka di luar sana. Mungkin kalau kita lihat daripada jawapan-jawapan mereka, riak wajah mereka, ada pelbagai orang kata persoalan dan juga kerisauan. Tapi hari ini mungkin kita nak perjelaskan lagi bersama dengan Dr. Raja Arif yang bersama dengan kita ni. Okey, kalau kita dengar tadi ada yang kata IUD patah. Kemudian ada yang kata juga bahawa pendarahan datang mula ataupun headnya tidak teratur, sangat banyak dan sebagainya. Adakah ini juga ada kerana implikasi-implikasi yang sebenarnya melalui alat perancang keluarga ni, Doktor? Dia sebenarnya bergantung pada apa alat yang kita gunakan. Apa kaedah yang kita pakai. So kalau mereka risaukan tentang IUCD yang letak dalam rahim itu patah,
Setakat ini saya belum pernah dengar lagi ianya patah. Uh-huh. Ha, mungkin lain lah tu agaknya tu. Sebab sepatutnya kalau ia diletakkan di tempat yang betul, di dalam rahim, sangat mustahil kita rasa ia boleh patah. Mungkin kalau hilang ataupun dia tiba-tiba terjatuh bersama haid setiap bulan, itu boleh berlaku. Okey, faham. Doktor, ada apa-apa nak tambah lagi? Ataupun mungkin kita boleh kita rujuk kepada alat-alat. Mungkin mereka tak faham di luar sana. Ini ada antara alat apa ni, pil lah. Pil dekat luar sana ada banyak bermacam-macam jenis pil. Pil sebenarnya paling mudah dipakai. Cuma ia memerlukan disiplin kepada pemakai. Sebab dia memerlukan masa yang tepat dan sebagainya. So, ini paling mudah, paling senang untuk kita pakai. Dan ia bukan hanya digunakan untuk merancang keluarga. Dia juga boleh digunakan untuk membetulkan haid. Membetulkan kitaran haid. Dan kita gunakan ini hanya kepada kadang-kadang orang-orang muda yang belum berkahwin kerana kitaran haid mereka tidak teratur. So pil adalah satu cara untuk kita gunakan. Dan selain daripada pil, ada juga alat perancang lain yang kita pakai seperti alat dalam rahim. Kita gunakan dia boleh ditukar. Dia boleh ditukar setiap 3 kali. So dia di dalam ini adalah seperti kuprum. Kuprum di dalam di dalamnya. Tetapi ia bukannya hormon, dia adalah kuprum. The kuprum ni dia adalah akan bertindak balas. Bertindak balas untuk tujuan merancang keluarga. Tapi memang orang kata ini membuatkan haid bulan-bulan bertambah betul. Dan kita ada pilihan yang lain, contohnya yang ini yang kita panggil Myrina. Myrina ni dia ada hormon. Dia lain sedikit seperti yang kuprum. Dia ada unsur hormon di tengah-tengahnya. So ini juga digunakan bukan hanya untuk merancang keluarga. Dia juga digunakan untuk membetulkan kitaran haid yang banyak. Yang teratur dan banyak. So ada pilihan-pilihan lain sebenarnya untuk kita gantikan sekiranya seseorang itu tidak sesuai dengan sesuatu kaedah. Ada lagi yang doktor mahukan. Yang ini pula yang paling kata ini yang paling moden lah kata. Selain pada yang dua itu, ini adalah implan kita letak di bawah kulit sebelah kiri atau kanan bergantung pada mereka di mana tangan yang dominan. So alat dia hanya kecil saja. Kita letak di bawah kulit. Dia bentuk macam sangat lembut. Besar ini saja dan dia kita letak di bawah menggunakan jarum dan kita akan biarkan selama lebih kurang 3 tahun. Di bawah kulit, di bawah lengan. Dan boleh rasa, dia boleh tengok dan dia boleh rasa. Dan mungkin doktor sebelum kita ke masalah kesihatan yang orang kata lebih serius yang disebabkan oleh alat-alat perancang keluarga ni, ada orang berpendapat terutamanya bila kita ambil pil terutamanya boleh menyebabkan kegemukan, naik jerawat, pendarahan yang orang kata tidak teratur seperti yang Farin katakan tadi. Mungkin doktor boleh mengulas mengenai side effect ataupun kesan-kesan sampingan ada ini. Ada juga doktor yang kata itu boleh jadi kanser pula betul ke betul. Itu saya kata tadi. Itu pengetahuan umum tentang apakah perkara yang digunakan, apakah alat dipakai. Tentang kata menyebabkan jerawat. Ya, betul. Disebabkan kalau sekiranya pil perancang yang satu hormon, pil perancang ada satu hormon dan dua hormon. So dia kalau yang satu hormon tu mungkin dia akan membuatkan jerawat dan sebagainya. Tetapi kalau yang dua hormon, yang hormon estrogen dan progesteron itu sendiri, dia mampu untuk membantu mengurangkan masalah jerawat. Ada jenis yang untuk anti androgen hormon di dalam pil perancang itu memang digunakan untuk mengurangkan jerawat dan sebagainya. Dan bila kita saksikan, tapi tak ada, memang tak pernah ada langsung kes-kes kanser berpunca daripada alat-alat perancang keluarga. Setakat ini kalau kita menggunakan pil dalam satu jumlah masa yang tertentu, sebenarnya ia adalah dia melindungi untuk mendapat kanser ovari. Dan mungkin doktor dalam banyak-banyak yang anggota alat perancang ni, mungkin doktor boleh kongsikan juga yang mana kebiasaannya digunakan dan orang kata tidak membawa kesan sampingan yang begitu serius. Macam saya katakan tadi, setiap individu dia berinteraksi dengan alat dan ubat yang dipakai itu berbeza-beza. Kita akan tengok kalau mereka yang mempunyai berat badan yang lebih, dia tidak sesuai untuk menggunakan hormon. Dia mungkin alat dalam rahim seperti IUCD ini ataupun Myrina digunakan. Itu mereka yang ada masalah-masalah lain, mungkin setiap orang ada dia punya kesesuaian. So tidak sama. Jadi secara umumnya, andai katalah ada kes yang datang pada doktor dan mereka bertanya kepada doktor, apa yang sesuai untuk saya? Mungkin apa orang kata analisa-analisa awal ataupun pemantauan awal untuk menentukan apakah yang terbaik untuk mereka selalunya? Selalunya saya akan tanya sejarah
dia pernah pakai, apakah kaedah perancang yang dia pakai? Mm-hmm. Itu yang lebih saya akan tanya utama dulu, kerana sebab kerana dia pernah pakai alat ni tak sesuai dengan alat itu. Kita takkan mm-hmm. mulakan alat yang sama. Mm-hmm. Kita akan cuba kaedah lain. Okay. So kita nilai dari segi sejarah dia, sejarah penyakit-penyakit yang ada pada dia, adakah mm-hmm. dia sesuai untuk gunakan sesuatu kaedah perancang. Mm-hmm. Kadang-kadang dia memang langsung tak sesuai apa-apa kaedah perancang. Okay. Itu kita kena tengok apakah suami dia boleh bantu. Oh, okey. Jadi okay, kalau yang doktor katakan tadi, yang ada orang yang tidak boleh menggunakan alat perancang langsung, macam mana pula kita kalau nak juga merancang, adakah ada apa-apa cara lain? Kita akan nilai faktor risiko yang ada pada individu lah. Okey, baiklah. Faham. Mungkin tadi doktor ada sebutkan tentang suami tadi. Mungkin kita akan fikirkan juga apa yang suami boleh bantu. Sebab itu saya ajak suami semua bersama kita pada hari ini. Okey, kita ada satu lagi paparan, satu lagi kisah yang kita boleh kongsikan kepada anda mengenai topik kita pada hari ini. Jadi sama-sama kita saksikan. Silakan. Merancang keluarga boleh dilakukan dengan menggunakan perubatan moden atau secara semula jadi. Namun, kewujudan pelbagai kaedah moden mencetuskan pelbagai mitos lalu meragukan kalangan ibu untuk menggunakannya. Bagi Siti Nazira Abdul Aziz, 37 tahun, melahirkan anak di usia muda, satu ketika dahulu membuatkan dirinya kurang arif dan peka terhadap kaedah perancangan keluarga yang sebenar. Lepas 2007 bersalin anak yang pertama, so sekarang dia dah 12 tahun. Setahun lebih selepas tu merancang secara amalkan jambu lah, sebab orang kata jambu tu elok dan samping tu boleh menjarakkan kehamilan. Tapi lepas tu sangkut juga anak yang kedua, tapi tak apalah sebab bagi saya keadaan masa tu dah jarak tu agak 3 tahun dah okey lah kan. Lebih percaya kepada kaedah tradisional seperti mengamalkan jamu, akhirnya Nazira mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah moden selepas menimang cahaya mata keempat. Baru betul-betul konsult doktor, mana doktor terangkanlah untuk badan saya ni tak sesuai lagi dah untuk ambil pil perancang. Jadi dia bagi satu kaedah perancang barulah, iaitu IUCD. Lalu orang kaitkan pil perancang mesti masalah berat badan, jerawat. Tapi masa saya makan pil perancang dan jamu pada masa tu, dia cuma ada kadang-kadang masalah jerawat yang timbul dekat leher. Tapi sejak pakai IUCD, alhamdulillah, memang alhamdulillah semua masalah tu tak ada. Cuma mungkin keadaan bila kita datang bulan tu, mungkin dia punya banyak dan sikit tu. Saya nampak perbezaan yang kat situ. Bila kita pasang IUCD ni, secara tak langsung sebenarnya kita lebih menitik beratkan kita punya kesihatan perempuan. Selama ni kita tak cek pun kita punya pap smear ataupun kesihatan perempuan. Secara tak langsung sebenarnya 6 bulan sekali tu saya dah cek untuk keseluruhan diri kita kan. Bagi Nazira, mendapat konsultasi daripada mereka yang bertauliah amat penting sekali untuk mengetahui kesesuaian kaedah perancangan keluarga yang terbaik. Okey, itu dia sedikit yang kami dapat berkongsi bersama anda. Dan kalau kita dengarkan tadi Farin dan doktor, Puan Nazira telah berkata yang sekarang ni dah tak sesuai kalau beliau nak membuat perancangan keluarga mengikut apa yang doktor berkata tadilah. Yang juga doktor kongsikan tadi, ada orang tidak boleh membuat atau menggunakan alat perancang keluarga. Tapi nak tanya juga. Jadi adakah betul ada juga sesetengah golongan ataupun wanita, sekumpulan wanita yang memang tidak digalakkan langsung untuk merancang keluarga. Jadi apa pilihan yang mereka ada, doktor? Oh, okey. dalam golongan-golongan ini biasanya ramai orang yang menggunakan alat perancang keluarga ni, mereka membeli di kaunter farmasi tanpa mengetahui apa masalah yang ada pada mereka. So sebenarnya sebelum mereka mulakan pakai alat tu, mereka kena berjumpa doktor, bertanyakan apakah cek kesihatan, sama ada apakah penyakit-penyakit yang mereka ada. Tetapi golongan yang memang telah ketahui, mereka punya sejarah di mana dia pernah ada beku di kaki, kita panggil trombosis di kaki, ataupun di dalam badan, ataupun dia mempunyai history pernah kena strok. Okay. Ataupun penyakit-penyakit jantung dan sebagainya, ataupun kronik darah tinggi yang serius, kencing manis. Mereka ini tidak sesuai menggunakan alat ataupun kaedah perancang yang sedia ada, terutama dari segi yang hormon. Okay. Yeah, hormon dia tidak sesuai. Mungkin dia memerlukan kaedah perancang yang lain, macam alat di dalam rahim, tidak perlu kaedah hormon. Okey, faham. Dan mungkin doktor juga boleh kongsikan. Mungkin ada yang nak tahu tetapi segan untuk bertanya juga kadang-kadang. Kalau kita menggunakan alat perancang keluarga ini, adakah ia memberi orang kata kesan kepada hubungan intim suami dan isteri itu? Setakat ini tidak ada secara jelas mengatakan yang dia memberi kesan. Walaupun ada kalanya pesakit datang kata, oh dia punya
perasaan untuk bersama dah jadi kurang dan sebagainya. Tapi benda itu bukan kesan yang besar. Okay. So banyak faktor lain sebenarnya yang mengganggu untuk perkara itu boleh berlaku. Okay. So bukan secara secara direct daripada ubat. Lah. Okay. Baik, okay. Kita dah dapat lihat sebersikit bagaimana. Kita nak memperjelaskan lagi ada kerisauan pasangan maupun wanita tentang isu ini. Okey, tapi bagaimana pula tentang peranan suami boleh yang boleh membantu di dalam kaedah-kaedah ini ataupun merancang keluarga ini, Doktor? Ya, yeah. So setakat ini kita banyak bercakap tentang apa yang wanita kita boleh bagi merancang untuk wanita. Tetapi suami ini selalunya apabila kita bercakap di klinik, suami kadang tak ada. Pesakit wanita saya datang, suaminya sibuk bekerja dan sebagainya. Terutama kalau mereka yang baru lepas bersalin, di ward-ward bersalin, suami tidak ada di ward, kita hanya menasihati wanita sahaja. Tapi sebenarnya apa yang perlu, yang boleh suami bantu, sekiranya wanita tak sesuai dari segi hormon, penggunaan hormon dan sebagainya, mereka boleh menggunakan alat seperti kondom, alat kondom untuk digunakan supaya tidak mengandung. Dan mereka juga ada satu lagi kaedah kita panggil vasektomi. Vasektomi kita memotong ataupun memotong pada saluran sperma. Okay. Tapi itu kekal. Itu adalah kekal. Makna memang dia akan dipotong dan tidak ada. Itulah. Sperma tak boleh dihasilkan lagi lah. Yeah. Faham. Okey. Baik. Suatu yang menarik juga kerana kita akan buat satu panggilan. Kita akan bersama dengan Datuk Ustaz Izhar Arif untuk kita bertanyakan lagi mengenai topik kita yang cukup menarik pada hari ini. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tu. Okey, selalu bila kita bercakap tentang merancang keluarga ni tu, kebiasaan mereka akan kata ada pelbagai perdebatan terutama dari konteks agama. Okey, jadi mungkin sebelum soalan yang seterusnya mungkin Datuk boleh jelaskan dulu bagaimana pandangan ataupun pendapat daripada sudut agama mengenai perancangan keluarga ni. Tok, silakan. Okey. Pertama sekali kita kena faham bahawa ulama, seperti mana yang disebut oleh Syekh Saleh Munjid, tidak ada seorang pun ulama mengatakan bahawa perkahwinan itu mewajibkan seorang isteri melahirkan anak. Tidak ada seorang pun mengatakan wajib melahirkan anak. Dan tidak ada juga ulama yang melarang secara total orang perempuan untuk merancang keluarga ataupun pasangan untuk merancang keluarga. Kerana ini adalah terpulang kepada uruf, terpulang kepada kemampuan keluarga tersebut. Ya. Jadi oleh sebab itu, para ulama hampir kebanyakannya mengatakan bahawa harus bagi seorang lelaki ataupun perempuan ataupun kita katakan pasangan untuk merancang keluarga agar bersesuaian dengan kehendak kehidupan mereka. Dan ini pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang mana Jabir mengatakan bahawa zaman Nabi lagi, zaman peperangan, orang lelaki ini na'zil. Al-azal ni iaitu mengeluarkan air mani bukan pada ataupun di dalam rahim, ya, ataupun di dalam alat sulit wanita. Untuk apa? Untuk mengelakkan berlakunya mengandung. Jadi oleh sebab itu zaman Nabi sudah ada dan Quran masa itu ada sedang turun. Kalau katakan ia diharamkan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa rancang keluarga itu haram. Jadi oleh sebab itu dia akan balik kepada uruf, balik kepada suasana keadaan keluarga tersebut. Baik. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz Izhar Arif kerana memperjelaskan bukan sahaja daripada sudut pandangan agama tapi juga hikmahnya, Datuk. Terima kasih, Datuk, sekali lagi. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Berbalik kepada Dr. Arif di sini. Doktor, mungkin di penghujung perbincangan kita, Doktor boleh kongsikan mengenai kepentingan merancang keluarga ini. Sebab kadang-kadang, Farin, ada orang baru je melahirkan anak dan 6 bulan mengandung lagi sekali. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepentingan kita sebenarnya merancang keluarga kita. Dan takut tentang impak kesihatan. Kerana ada caranya. Memang bila kita bercakap tentang merancang ni, macam kita bagi tahu daripada awal tadi, ia adalah perbincangan antara pasangan suami dan isteri. Tidak boleh satu belah pihak saja.
Kadang-kadang seperti yang saya tarik dengan Ustaz bagi tahu tadi, dia mengatakan bahawa ini bukan satu benda yang haram, kecuali yang perubahan secara kekal seperti pemandulan dan sebagainya. So yang pilihan-pilihan agak banyak. Dan kebanyakan masyarakat kita ni dia salah anggap mengatakan benda ini adalah haram, tak dibenarkan dan sebagainya. So impact dia memang sangat sangat besar. Sekiranya dia merancang, dia melihat kepada kemampuan atas keluarga di diri dia sendiri supaya dia boleh memberi tumpuan dan kasih sayang yang cukupnya kepada anak-anak yang yang ada dan yang mungkin akan datang dia akan datang dan mampu di segi kewangan dan sebagainya. So itu maksudnya kita mahukan kualiti bukan kuantiti lah. Betul sangat. Dan saya kira satu lagi pesanan yang cukup penting kepada mereka, jangan saya kira perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor. Ya betul. Dan jangan pergi ke farmasi main beli juga. Nanti kita tak tahu apa masalah kesihatannya. Ya, dan ada pelbagai cara untuk merancang keluarga, jadi anda tidak perlu orang kata tak perlu takut sangatlah kan. Dan merancang keluarga ni bagus seperti yang doktor kata untuk pengurusan keluarga yang lebih baik. Yeah, okey, baiklah sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Raja Arif. Terima kasih banyak-banyak doktor. Baik, jadi saya harap kita dah berjaya walaupun dalam ringkas dan padat berjaya memperjelaskan kepada pasangan suami isteri, ibu bapa di luar sana bersama dengan kita pada hari ini. Baik, kita masih ada lagi pengisian menarik. Sebentar lagi kita bersama dengan Gadis dan Bunga.